Hidup ini mudah kalau mau dibawa mudah, susah kalau mau dibikin susah. Jadi orang susah ini harusnya jadi pemain sinetron karena dia suka drama dan mendramatisir sesuatu yang kecil. Jadi suka nuntut, ngejar-ngejar gitu loh, suka gak puas kalau ini belum tuntas, pokoknya harus selesai. Ayo kita ketemu, ayo kita omongin semuanya, ini gak bisa kayak begini. Capek deh yang kayak begini. Memang ada yang harus kita selesaikan, tapi gak dengan hati yang itu. Hati yang begitu bikin buntu. Makanya udah wudu dulu. Ya, udah wudu Ustaz. Wah, mungkin belum mandi junub kali kamu wudunya ini. Jadi dibikin ringan lah, insya Allah ada jalannya. Tapi yang paling penting untuk membuat semuanya menjadi ringan, mudah, jangan ingkar kepada Allah, jangan lupa berzikir kepada Allah, jangan berpaling dari menyebut nama Allah, jangan jauh dari Allah, jangan pernah lelah untuk senantiasa menyebut nama Allah. Terus, seperti apa susahnya orang-orang yang suka mengingkari Allah itu? Yasluku azaban sa'adan. Jadi ada beberapa makna di sini dari ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu seperti orang mendaki. Gampang mana, enak mana, jalan mendatar yang jauh atau mendaki yang tinggi? Ya, ya masing-masing ada speknya lah kakinya di sini. Nah, di sini ada kaki pelari cepat, ada kaki pendaki gunung seperti mobil. Ya, ada mobil F1, ada mobil Jeep. Ciri Jeep itu kan biasanya kuat, kuat nanjak gitu ya. Kalau sedan kuat nggak nanjaknya? Kurang kuat. Masing-masing ada speknya. Tetapi sekalipun orang itu seorang pendaki gunung, tapi azab yang satu ini sesuatu yang berat. Ya, bentuk hidup mendaki gunung, misalnya yang mana Ustaz? Digambarkan di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah bersedekah. Bersedekah bagi orang-orang yang pelit itu beratnya seperti mendaki. Tahajud bagi pemalas itu biasanya lebih berat daripada mendaki itu. Bangun malam, apalagi silaturahim kepada orang yang hendak memutuskan hubungan, itu semua pekerjaan-pekerjaan berat. Dan akan diringankan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak mau mengingkari. Tapi dia mengatakan azaban sa'adan di sini dikatakan yaslukhu minas salak bimakna idkhalu syai fi syai wa minhu qawlu ta'ala wa kadzalika naslukhu fi qulubil mujrimin wa sa'ad asyaq. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu artinya semakin sulitlah jika sesuatu itu masuk ke dalam sesuatu untuk diambil. Asyaq, terutama kalau nyimpen duit di hati, itu berat ngeluarinnya. Saran saya kalau nyimpen duit di dompet aja, jangan taruh di hati. Gimana sih maksudnya Ustaz? Apa bedanya orang naruh uang di dompet sama di hati? Saya juga gak paham sih sebetulnya. Tapi kayaknya nih yang naruh duit di hati itu, ini kebetulan jarang-jarang saya naruh duit di kantong ini, jarang-jarang, lagi ada hari ini mau. Tadi uang berapa ya? Kayak dimasukkan sekian deh. Oh masih ada sekian berarti. Ya. Waduh, ini buat ongkos. Nanti kan juga buat makan siang. Ini kalau dikasih agak susah nih. Itu mungkin tadi masukinnya ke hati kali ya. Udah duit mah taruh aja di kantong supaya gampang keluar.
jangan terlalu dimasukkan di hati, nanti uang ini buat makan enak seru kali ya, tapi kalau si anu ikutan nanti kurang lagi. Ini kan satu porsi sekian, nanti kalau udah dia suka ini sih, masalahnya kalau diajak tuh celamitan gitu. Lama-lama tambah masuk lah ke hati ini. Tapi kalau orang nyimpen duitnya di kantong itu enak deh, kira-kira hari ini siapa harus jadi korban sedekah saya ini. Siapa nih jadi objek sedekah hari ini? Karena kalau enggak sedekahnya hari ini, waduh, sama kayak belum pup hari ini nih, belum buang air besar ini. Harus ada sampah yang dikeluarin ini. Saya itu paling enggak suka naruh-naruh kertas di kantong, bikin panas. Bikin gerah gitu. Nah, itu cari bentuk mungkin orang yang naruh uangnya di mana? Di kantong. Tapi naruhnya di hati itu susah. Nah, orang-orang yang sudah dirasukkan cinta dunia, orang-orang dirasukkan kepada cinta syahwat itu susah sekali mengeluarkan azab Allah yang sudah disusupkan ke dalam hatinya itu. Dan ada orang-orang seperti itu.